kabarnya teman-teman? Pasti bosan yang di rumah. Eits, jangan khawatir. Kita akan kembali dengan Ngopi Mesra. Nah, Ngopi Mesra kali ini akan kedatangan narasumber yang kece parah. Siapa sih? Dia adalah Ketua Serum G tahun 1441 Hijriah. Oke, daripada lama-lama, mending kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Silakan Bang Aspar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Ki Agus Azfar Ali atau biasa dipanggil Azfar dari FMIPA Angkatan 54. Sekarang diamanahkan menjadi Ketua Serum G 1441 Hijriah Kabinet Seru. Oke, udah kenal kan sekarang sama Bang Azfar? Dia adalah orang dibalik serunya konten-konten Serum G sekarang. Oke, lanjut ya. Kita kali ini akan membahas bulan Ramadan, tapi di kondisi yang saat ini, yaitu adanya COVID-19. Oke, Bang Aspar, bagaimana tanggapan Abang tentang adanya wabah yang sangat besar ini, yaitu COVID-19? Oke, silakan Bang. Tanggapan gue menarik, masyarakat sekarang tuh jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba menjadi agen kebaikan untuk membantu sesama. Contohnya ada yang membagikan bingkisan untuk ojol, terus ada yang buka donasi, nanti disalurkan kepada rumah sakit gitu. Keren banget, unik banget cara-caranya, gue salut banget ya. Tanggapan gue sebagai seorang mahasiswa yang terbilang jarang pulang ke rumah ya, dan dengan adanya wabah ini, gue merasakan hal yang udah lama banget gak gue rasain, yaitu quality time bersama keluarga. Dan biru walidain juga selalu gue coba untuk tingkatkan gitu. Terus kalau tanggapan gue sebagai seorang muslim, itu gue jadi sadar gitu, ketika Allah mengirimkan sebuah musibah gitu, Allah ingin menguji hamba-hambanya. Nah, hambanya yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang apabila dikirimkan sebuah musibah, keimanan mereka bertambah, derajat ketakwaan mereka juga meningkat gitu. Nah, terus kalau misalnya kasusnya wabah ini apa akan membersamai kita selama Ramadan nanti ya. Nah, kalau yang gue simpulin adalah wabah ini kan tadi sebagai sebuah musibah dan Allah mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Terus di Ramadan ini adalah bulan dimana penuh pengampunan dan bulan kita ditempa agar menjadi hamba yang makin bertakwa kepada Allah. Terus digabungin nih. Nah, itu silakan teman-teman simpulkan sendiri ya, karena ini kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah keimanan kita akan bertambah atau malah semakin gelisah ya? Masya Allah, bagus banget tanggapan dari pengaspar ini. Pokoknya kita harus mengambil hikmah di balik semua musibah kali ini. Kita lanjut nih. Menurut Abang, momen apa sih yang paling Abang rindukan dari bulan Ramadan? Momen yang gue rinduin selama Ramadan di kampus itu, oh, nentuin jadwal bukber. Karena nentuin jadwal bukber itu susah banget ya, nyari waktu yang pas dan available untuk semua anak di sana tuh kayak susah banget gitu. Ujung-ujungnya kita nggak jadi bukber, malah sahur bareng. Yang ternyata ya sahur lebih nikmat dibanding bukber. Terus momen lain yang gue rinduin itu ada iktikaf di Al-Hur, karena gue kangen banget itu bersama-sama dalam beribadah gitu. Oke, lanjut ke bahasan selanjutnya. Menurut Abang, apa sih kegelisahan Abang terhadap keadaan yang ada saat ini? Hal yang menggelisahkan ya, kalau menurut gue pribadi, ketika gue tahu kurva menyebarnya corona itu bertumbuh secara eksponensial. Kayak gini nih, apa sih, kayak roller coaster tapi dari bawah ke atas. Jadi makin hari tuh makin nambah. Cuma nambahnya ya nggak nanggung-nanggung gitu. Beberapa pemerintah daerah udah ada yang menerapkan PSBB. Semoga itu menjadi kebijakan yang baik untuk kita semua. Cuma mungkin ada satu poin yang harus dinotis juga ya. Orang-orang yang apa dengan ekonomi berkecukupan mungkin bisa nyetok makanan untuk seminggu atau dua minggu ke depan. Cuma mungkin buat orang-orang yang dari segi finansialnya masih agak kurang baik ya, mereka jadi kebingungan gitu. Akhirnya mereka memaksakan diri untuk tetap bekerja keluar, walaupun mereka tahu sebenarnya nyawa mereka juga sedang dipertaruhkan gitu. Jadi harapannya kita bantu mereka sebisa mungkin ya, salah satunya dengan doa juga. Kita doakan mereka supaya baik-baik saja dan sehat selalu. Jangan lupa doakan untuk yang ada di rumah sakit gitu ya. Oke, kuncinya kita harus saling mendoakan dan tetap mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Oke, selanjutnya, apa sih ikhtiar-ikhtiar yang Abang lakukan untuk menghadapi wabah COVID ini? Silakan Bang. Kalau buat simpelnya ya, kita
kita sebisa mungkin minimalisir penyebaran virus corona ini. Jadi kita nggak cuma tawakal. Yang namanya tawakal itu sebelumnya ada tahap yang namanya ikhtiar, tahap usaha. Kalau misalnya kita emang yakin bahwa kematian itu ada di tangan Tuhan, nyawa itu ada di tangan Tuhan, maka bentuk ikhtiar kita adalah kita sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan nyawa kita melayang. Itu hal yang harus kita pahami bersama dan penting. Rajin-rajin cuci tangan dengan baik dan benar, terus meningkatkan daya tahan tubuh dengan olahraga ringan atau berjemur. Terus jangan lupa juga taati aturan dari pemerintah. Itu bentuk ikhtiar zahir. Ada juga yang namanya bentuk ikhtiar batin. Gimana tuh? Salah satunya dengan rajin-rajin beribadah dan jangan lupa berdoa. Semoga negeri ini cepat pulih gitu. Benar banget kata Waspar. Jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan. Dan salah satu kuncinya adalah istiqomah untuk selalu berbuat kebaikan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kegiatan positif apa sih yang Abah lakukan selama social distancing ini? Pasti teman-teman juga tahu kegiatan positif itu seperti apa. Ya contohnya mungkin kayak baca buku, terus olahraga ringan tiap paginya gitu. Banyak banget dah. Dan karena Ramadan, ini dibiasakan tuh hal-hal bermanfaat yang berbentuk ibadah, kayak misalnya baca Quran, bisa dihafalin juga Qurannya, kita ikut-ikut kajian online, mentoring online, buka YouTube, buka Ustadz Hanan Ataki, buka Ustadz Adi Hidayat, supaya Ramadan kita itu maksimal, full of nilai ibadah gitu, nggak sia-sia. Jadi intinya kegiatan positif itu jangan sampai termindset dalam otak kita sedang liburan, karena nanti bakal bawaannya pengen rebahan terus ya. Jadi coba mindset dalam otak kita sedang mempersiapkan masa depan, jadi supaya kita mau belajar dan membiasakan diri untuk produktif, baik itu produktif dalam hal bermanfaat dan produktif dalam agenda-agenda ibadah gitu. Jadi kalau misalnya kita udah bisa produktif, ya insya Allah di masa depan kita akan sukses dunia dan sukses akhirat ya. Masya Allah banget. Mantap nih kata Bang Asfar. Pokoknya jangan sampai bulan Ramadan ini berakhir dengan sia-sia. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Serum G sendiri, ada gak sih kegiatan untuk menyambut bulan Ramadan ini? Nah, untuk Serum G sendiri ya, insya Allah bakal ada kegiatan yang pas banget buat nemenin Ramadan kalian. Itu namanya Konser G Khataman Odoj Serum G, yaitu Konser G itu rangkaian ya, yang bertujuan untuk meningkatkan semangat kita berinteraksi dengan Al-Quran, biar Ramadannya gak sia-sia dan maksimal dengan nilai ibadah gitu. Rangkaiannya apa aja? Di Ramadan itu ada dua agenda, ada Odoj sama Kajian Kauniyah. Odoj ini one day one juice, jadi kalian baca satu hari satu juz. Jadi kalau misalnya sebulan Ramadan insya Allah hatam. Terus kajian kauniyah berarti sebuah kajian untuk menambah ilmu keislaman selama di Ramadan tersebut gitu. Jadi jangan sampai kelewatan, karena sayang banget di sini kalian bisa menemukan teman hijrah selama Ramadan. Langsung dicek lini masa kita di Instagram kita @serumg, cari postingan Konser G, di sana ada bit lainnya, silakan daftar. Terus jangan lupa di follow juga IG kita, karena insyaallah selama Ramadan bakal ada konten-konten menarik yang bakal ningkatin semangat kamu untuk tetap beribadah dan produktif di Ramadan. Nah, benar banget nih. Kita harus melakukan silaturahim kepada teman-teman kita yang udah lama gak kita temui. Oke, mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Silakan kepada Bang Asfar untuk menyampaikan closing statement-nya. Dipersilakan, Bang. Oke, terakhir dari gua, kalaupun memang qadarullahnya wabah ini tak kunjung selesai sampai Ramadan berakhir, semoga kita bisa mengambil hikmahnya, karena bisa jadi Allah menginginkan kita untuk lebih berfokus kepada ibadah dan menginginkan kita untuk selalu mengingat kematian gitu. Oke, sekian dari gua. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan selama ini. Gua Asfar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.